Jangan Nick deactivate account Instagram. Membuat laporan polis untuk buru fanatik K-pop. Siapakah yang bersalah di sini? Adakah Jangan Nick yang membunuh artis K-pop tersebut ataupun fans fanatik K-pop yang melebih? Nak tahu apa yang terjadi seterusnya? Tengok video ini sampai habis. That's 1 minute. See you tomorrow. Hey guys, it's me Alvin and we're back with another video. So in today's video ada berita yang sedap, panas dan hangat sekarang di social media. Dia betul-betul viral sama ada number one trending di Twitter sekarang. Mungkin ada beberapa kamu yang tidak tahu langsung kan apa yang viral tuh. So basically ada satu artis Malaysia nih, goes by the name of Jangan Nick. To those of you guys yang di luar sana tuh, kalau ada kamu yang tidak kenal siapa Jangan Nick. So Jangan Nick nih merupakan seorang pelakon, pengacara dan tiada akhlak. Saya rasa saya salah baca Wikipedia. Anyway, dia basically seorang pelakon dan juga ataupun lebih dikenali sebagai selebriti Malaysia lah. Semua kamu mesti heran kan, kenapa si Jangan Nick dia kasih deactivate dia punya Instagram nih? Kamu dah tahu kan? Dia ada dua sebab. Sebab yang pertama, dia ada cakap macam ni di Instagram dan telah menimbulkan spekulasi ataupun assumption terhadap netizen di mana dia cakap pasal Blackpink. Dia mengolok Blackpink kan ni. Terus orang start kecam dia. Korang tim mana? Tim Dylan, Samseng Kampung, Tim Cupak, Busuk, Tim Emily, Dak Dak Emo, Tim Robert Poyo, Tim Badaria, King Surau, Tim Lisa, Gedik Nak Mati, Tim Kak Jenny, Blackpink's fans. Lisa Black what? Oink oink dengan emoji kinzir. Okay, so first thing first, apa yang saya mau cakap di sini, saya tidak sure ni post dia ni pasal apa, tapi saya just rasakan ni post adalah pasal dia punya upcoming movie ke drama telemovie, saya tidak sure apa, tapi saya rasa itulah. Tapi saya punya pemahaman terhadap dia punya komen tu yang oink oink tu kan, sebab ada di Twitter sama di Facebook cakap yang dia punya komen tu dia maksudkan yang dia panggil Blackpink Blackpink. Tapi saya tahu lah, mungkin ada dia punya actual real komen yang dia panggil Blackpink tu Blackpink. Kalau ada, please let me know, sebab saya pun tidak sure, sebab saya tidak nampak tu komen dia. Saya cuma nampak ini saja. Tapi saya just assume saja dia punya komen macam ni, mungkin dia punya inside joke dia kali. Saya sendiri pun dah tahu apa maksud dia punya komen tu, dia komen macam tu. Tapi kita let that slide, sebab saya rasa dia sejak faham tu dia punya komen. So sebab macam kita dengan kawan-kawan kita lah juga, kita komen dorang punya post, kita saja yang faham tu joke. And then bila orang lain yang komen tu post, dorang tak faham apa yang kita cakap. Saya sendiri dah tahu lah, tapi itu just saya punya assumption pasal tu post. So this next story adalah pasal dia cakap pasal ni K-pop artist punya death. Dari apa yang saya nampak dari orang post-post ni isu di Twitter, di Facebook, apa yang saya faham, basically apa yang si Jangan Nick cakap adalah dia make fun of ni K-pop artist punya death. How dare you? How freaking dare you mau make fun about Jonghyun's death? Kau sikit pun tak tahu siapa Jonghyun. Jonghyun is one of the member from SHINee. SHINee saya start dengar dorang punya lagu since saya form 1 atau form 2. Sebab saya dulu peminat K-pop. Saya bukan yang fanatik ataupun yang diehard fan punya K-pop fan. Minat tu memang minat, tapi saya ada limit saya. Tapi itulah, saya dulu memang suka dengar lagu-lagu SHINee. Macam antara favorite saya dorang punya lagu tu yang ring ding dong ding ding dong. SHINee was one of my favorite group juga dulu, tapi saya lebih minat Big Bang lah. Tapi sadly si Jonghyun took his own life sebab dia depressed. But this bitch, yeah, I said it, huh? Saman lah saya, kasih report sama polis. Ada satu orang YouTuber dari Sabah panggil saya bitch. Kalau tu polis mau ambil kesa juga pasal isu begini, saya pun tidak faham lah. Saya just hairan, dia duluan cakap pasal tu isu ataupun create ni isu, and then terus dia mau report sama polis. Dia yang start, and then sekarang dia mau report polis sebab dari fanatik K-pop sudah pergi serang dia. What the bullshit is that? Tapi itulah, itu saja yang saya tidak boleh terima. Sebab tidak kisahlah kau berbangsa apa, beragama apa, at least show some respect dengan tu orang. Whether they're still alive ataupun dia sudah
pergi. Walaupun ada ustaz yang tegur kau pasal tu di comment section di Instagram kau, tapi kau cakap macam ni. Kenapa? Ustaz minat K-pop ke? Jangan taksub sangat. Saya tak tahu lah kenapa dia cakap macam tu, reply macam tu. Mungkin lah, mungkin saja dia period kan time tu. Kita positif. Saya pun dah tahu lah. Tapi the reasons why kenapa tu ustaz cakap macam tu, sebab dia cuma mau bagi peringatan yang it's not good kau mau cakap pasal orang punya kematian ataupun sama punya death. And plus dia bukan sebab taksub. Tu ustaz cakap macam tu bukan dia taksub dengan K-pop. Dia cuma mau bagi peringatan dengan kita. Yeah, anyway, selepas apa yang telah terjadi, si Jananik pun keluarkan satu video di Instagram dia, di mana dia memberi penjelasan pasal apa yang telah terjadi lah di social media. Adalah sebab ini. Ini yang mati tu kan. Kedua. Semua peminat-peminat Korean pop maki hamu saya sebabkan video yang dirakam pada tahun 2018 oleh Sharifah Sakinah di IG story beliau. Sharifah Sakinah punya IG story. Okay, dulu video tu dah dikeluarkan pada 2018 dan mendapat kecaman ramai jugalah. Tapi saya mendiamkan diri. Saya memilih untuk mendiamkan diri dan tidak bersuara langsung. Sebab satu, saya memang respect si mati, dan saya memang respect juga dengan peminat-peminat Korean pop. Jadi saya mengambil pilihan untuk berdiam diri saja. Dan saya memang tak tahu langsung video tu, Sakinah tu nak menunjukkan kepada siapa. Sebab sebelum tu, Kina memang ada bahan-bahan saya. Saya dah gelak-gelak lah sebab dikutuk-kutuk saya. Biasalah kawan-kawan, kalau jumpa kawan-kawan, dia akan macam bahan-bahan, kita gelak-gelak-gelak. So, dalam keadaan dekat salon, dengan ada bunyi hair dryer lah, dekat situ bising. Lepas tu bila... That is fake. Sebab tu video saya dah nampak. Saya tahu lah kalau kamu ada nampak, nanti saya akan try search tu video and then saya akan tengok kamu di sini. Ini yang mati tu kan? Kalau kamu dengar, langsung tidak bunyi head dry. Time yang dia record tu, dia cakap, ya ini kan yang mati tu. Terus dia ketawa. Sedangkan tu hairdresser dia, ataupun barber dia, sedangkan sekering dia punya rambut, there's not a single head dryer di sana. Mestilah audio dia lebih jelas mulut dia. Tapi dekat saya, dia tidak berapa jelas apa yang dia cakap. Jadi saya gelak. Saya gelak sebab apa je yang Kina cakap, saya akan gelak. Dan saya, lillahi ta'ala, saya tak tahu menahu langsung yang benda tu ditujukan untuk si mati. Okay, dekat sini saya bukan nak, saya tak kisahlah orang nak cakap saya nak konon-konon play victim ke. Sebab saya memang jujur. Saya tak boleh terima video yang yang di-upload oleh Sharifah Sakinah pada 2018, dan Sakinah pun dah pernah buat permohonan maaf. Nampak? Sakinah dah pernah buat permohonan maaf sebelum ni, dan Sakinah dah pernah explain pun yang saya tak terlibat dengan benda ni sebab saya tak tahu. Tapi tiba-tiba adalah seseorang ni keluarkan di TikTok, dan saya sahaja nak besarkan benda ni, end up orang semua hentam saya. So, apa yang saya faham dari dia punya video ni, so semua masalah tu bermula daripada orang yang pergi repost balik dia punya video yang lama tu. Kenapakah? Itu saja yang saya tidak faham. Kenapa orang suka korek balik semua cerita-cerita lama and then terus pergi ungkit balik tu cerita supaya menjadikan tu cerita macam dia isu masalah sekarang yang kononnya tu masalah terjadi. Sama yang kedua, apa yang saya mau cakap pasal yang ni isu saja terus ramai orang kecam, start kecam si Jananik, lepas tu kasih kait pasal dia punya keluarga, parents dia. Itu saya rasa betul-betul tidak patut lah, sebab tu masalah cuma si Jananik yang buat. So tidak perlu kaitkan dengan dia punya parents. Itu ya, saya punya pendapat lah. Sama bagi saya lah, kalau kamu macam betul-betul marah ataupun tidak puas hati dengan apa yang si Jananik buat ni, kamu boleh marah dia, kamu boleh kasih tunjuk yang kamu tidak puas hati dengan apa yang dia buat.
tapi show it in a good way. Sebab bila seseorang tu buat silap, buat benda yang teruk, lepas tu kamu kecam lagi guna ayat yang teruk juga, kamu lebih kurang sama saja dengan dia. Tapi itulah, ada yang saya nampak dari disebabkan dari isu si Jananik ni, terus ada student ataupun pekerja yang bekerja di international, di outside of Malaysia, ada yang di Korea kah, dorang ada kena kick dari group lobby dorang, ada yang jobless lah, terus ada yang banyak lah yang terjadi. So saya pun terkejut, saya pun tak tahu lah sama ada tu benda betul-betul ataupun dorang just making up stories, sebab dorang ni betul-betul fanatik dengan K-pop sampai mana tahu terus create stories macam tu kan. Who knows lah, tapi kalau betul saya feel sad lah untuk dorang, sebab sampai terjadi macam tu disebabkan oleh isu yang sebegini saja. Tapi jangan risau, sebab I'm a K-pop fan juga, okay? Big Bang for life. So anyway guys, itu saja yang saya mau cakap pada hari ini. So hope you guys enjoy today's video. Give this video a thumbs up if you liked it. Don't forget to subscribe if you guys are new. And as always, stay awesome.